Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel Hidayah Official. Kali ini akan menjelaskan tentang materi Pipo Londo. Apa itu Pipo Londo? Kalau ingin tahu, mari kita simak penjelasan dan penjabaran pada selanjutnya. Selamat menikmati. Pipo Londo itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu pertama pi-nya itu ping, sama dengan kali, po itu poro, bagi, kemudian lan itu tambah, yang terakhir adalah sudo, artinya itu kurang. Jadi dalam hal ini Pipo Londo itu artinya ping, poro, lan sudo. Pipo Londo ini digunakan untuk mengurutkan bagian mana dulu yang harus dikerjakan ketika kita mendapati sebuah soal operasi hitung matematika. Jadi, untuk menanamkan pemahaman dasar, ketika kita mulai belajar tentang hitung-menghitung, maka kita menggunakan istilah Pipo Londo. Contoh soal, tiga ditambah empat dikali lima sama dengan titik-titik. Nah, jika kita mendapati soal semacam ini, maka kita harus menggunakan rumus Pipo Londo. Soal ini kadang membingungkan. Bahkan kita sebagai seorang mahasiswa pun itu kadang bingung untuk menyelesaikan mana dulu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi ketika sudah mengenal Pipo Londo, maka kita ini dulu, perkaliannya dulu, pi-nya dulu kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu perkaliannya terlebih dahulu selesaikan 4 dikali 5 sama dengan 20. Kemudian ini 3-nya tetap, maka 3 ditambah 20 sama dengan 23. Jadi di sini kita tidak harus bingung karena sudah mengenal namanya Pipo Londo. Mana dulu yang harus diselesaikan? Dari atas sudah dijelaskan bahwa Pipo Londo itu ping, berarti perkalian terlebih dahulu. Poro itu pembagian, kemudian lan itu penjumlahan, dan selanjutnya adalah sudo. Sudo adalah pengurangan. Contoh soal lagi, 3 dikali 8 dibagi 2. Jadi manakah dulu yang kita selesaikan, atau perkaliannya dulu atau pembagiannya? Maka dari itu kita pembagian perkaliannya dulu, yaitu 3 dikali 8 sama dengan 24, kemudian baru pembagiannya dibagi 2 sama dengan 24 dibagi 2 adalah 12. Demikianlah rumus tentang Pipo Londo, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di channel Hidayah Official, dan jangan lupa subscribe. Selamat belajar.